Oke, jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial yang sangat unik kepada kalian. Nah, di mana pada tampilan YouTube saya ini, nah ini kita bisa lihat ini tampilannya biasa-biasa aja. Tapi di sini saya akan mengubah warna dari logo YouTube agar warnanya itu bisa berwarna-warni gitu kan. Nah, kita lihat ini logonya berwarna merah. Jadi maaf ya YouTube, ini bukan saya mau mengubah logo Anda, tetapi agar tampilan YouTube saya tidak membosankan dan bisa menjadi sesuatu yang sangat unik apabila saya menonton YouTube di laptop ataupun di smartphone saya. Ini bisa menjadi sesuatu yang unik bagi teman-teman saya gitu. Jadi logo YouTube-nya ini akan kita buat berwarna-warni, kemudian juga tampilan notifikasinya ini akan kita ubah warna-warni. Dan kita coba akan cek nanti apa saja yang akan berubah menjadi warna-warni. Oke? Nah, daripada penasaran, langsung saja kita praktekkan tutorialnya. Oke, jadi pertama-tama yang harus kalian lakukan, kalian harus download stylist seperti ini. Stylist bisa kalian download di Google ataupun di Play Store. Karena di sini saya menggunakan laptop, jadi saya mendownloadnya di Chrome Web Store ya. Di sini sudah saya klik. Nah, apabila kalian belum atau susah mencari deskripsinya, udah tinggal klik aja tuh di bagian deskripsi YouTube saya ya. Di sini kita tinggal tambahkan ke Chrome. Oke, tambahkan ekstensi. Nah, kemudian kita klik next. Oke, jadi sebenarnya di sini banyak sekali fiturnya karena saya ingin memberikan tutorial untuk mengubah warna dari logo dan tampilan YouTube tadi. Kita langsung saja klik yang ini ya. Kita klik di sini dulu karena kita nggak hafal namanya. Kita klik di sini aja dulu. Kemudian most populer, ya most populer. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, di sini. Kita scroll, kita klik ke yang nomor 2. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ini Rainbow to plus plus. Nah, kita klik. Oke, jadi seperti ini ya kira-kira logo yang akan kita ubah menjadi warna-warni. Di sini kita klik customize setting. Kemudian di tampilan pertama di sini ada color transition. Ada terserah ya kalian mau berapa warna gitu. Kalau saya ya 10 warna aja udah sangat banyak sih itu. Nah, di sini di bawah kita bisa lihat nyan cat progress bar, bisa kita tambahkan kucing di progress bar-nya. Di sini kita on aja lah ya mumpung berada di aplikasi ini. Oh, ternyata like dan dislike animation. Oke, kita on-kan. Watch overlay on, pop effect on, scroll bar on. Oke. Kemudian di sini kita lihat lagi. Ya, sudah semua kayaknya. Oke, sudah kita on-onkan semua untuk warna-warninya. Kemudian kita install style. Oke. Nah, setelah kita install, kita balik ke YouTube kita. Nah, di sini bisa kalian lihat pertama di logonya ya. Di logonya sudah berubah nih jadi biru, ungu, pink, merah, sudah menjadi warna-warni ya. Nah, sayang sekali untuk waktunya kita tidak bisa menentukan karena memang sudah disetting dari sana. Kemudian ini di notifikasinya juga sudah berubah. Kemudian tadi ada apa aja ya di like dan dislike ya. Kita coba like dan dislike-nya. Do you want to grow your never reach the success that they dream of? Why? Nah, like berubah menjadi warna biru so gitu ya. Lucu kan? Nah, merah jadi warna-warni juga ya. Oke. Okay. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Ini tidak akan hilang apabila kalian tidak menghapus aplikasi tadi. Ini tidak akan hilang. Apabila kalian ingin mengembalikan seperti normal lagi, ya tinggal hapus aja aplikasinya gitu kan. Oke, okay, jadi apabila ada yang ingin kalian tanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya berikutnya.